kita pantau video lalu lintas di kawasan Canguk Kota Magelang aja. Menjelang Lebaran 2022, lalu lintas ramai padat. Angkutan barang itu sampai tanggal 29 atau 30 ya. Menjelang Lebaran itu biasanya angkutan barang itu di stop, beristirahat dulu untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Ini makanya dari tadi itu banyak truk angkutan ekspedisi, truk pasir itu banyak banget ini melintas di kawasan Canguk Kota Magelang. Depan angkot pemandanganku kurang lega, ada angkot parkir di depan saya ini. Daerah kawasan macet. Katanya mau dibuat flyover, tapi nggak tahu kapan pembangunan flyovernya jalan. Pasiran ini bis efisiensi, dam truk, bis muatan arus mudik. Banyak dam truk gede-gede pada lewat sini, truk besar ini. Pantauan arus lalu lintas di kawasan Canguk Kota Magelang menjelang Lebaran Idul Fitri 2022. Lalu lintas ramai lancar, padat merayap.